Komang Wiyasa memang loyalis Giri. Saya jadi bupatinya Badung. Statement Komang Wiyasa di medsos yang mengatakan kalau otak gede Winaso sedang hang mendapat respons beragam dari netizen. Sudah tidak masuk akal kalau jadi bupati Badung, saya semua jalan di Badung akan batu sikat bukan hot make. Itu sudah otak Bapak sudah hang itu. Namun jika ditelisik ke belakang, sepertinya sosok Komang Wiyasa memanglah loyalis Giri Prasta. Di samping sebagai aktor suksesnya Jembrana mendapat dana hibah dan BKK dalam jumlah besar, Komang Wiyasa juga berhasil mengkondisikan program Angelus Buana Kabupaten Badung, dilaksanakan untuk pertama kalinya di Jembrana. Semangat loyalisnya ia tunjukkan secara terang benderang saat memberikan ucapan selamat datang pada Bupati Baris itu. Bisa kita perbaiki, jadi betapa mulia program Angelus Buana ini, sehingga ke depan akan menjadi Giri Prasta Angelus Kramo Bali. Sehingga tidaklah mengherankan kalau ia langsung bereaksi saat Gede Winaso menuduh Giri Prasta bukanlah bupati berprestasi. Komang Wiyasa meyakini saat ini Bali membutuhkan sosok pemimpin seperti Giri Prasta